Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Azam Baki terbuka, Shor Parlimen lantik KP pegawai kanan SPRM. Lebih 4 bulan lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki melahirkan kebimbangan terhadap kemungkinan campur tangan politik sekiranya Suruhanjaya Anti Rasuah itu diletakkan di bawah parlimen. Bagaimanapun, Azam Baki hari ini berkata, dia masih terbuka dengan cadangan supaya Dewan Rakyat bertanggungjawab membuat pelantikan jawatan seperti SPRM. Terpulang kepada reformasi yang dilakukan kerajaan, namun, setakat ini SPRM masih tidak mengetahui terma dan mekanisme yang akan dilakukan. Kita sentiasa terbuka dan tiada sebarang isu, kita juga bersedia memberi pandangan, katanya, seperti dipetik oleh BH Online. Dia menjawab temubual berasingan oleh BH Online mengenai Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang menyokong gesaan supaya jawatan kuasa pilihan khas parlimen dibentuk dan bertanggungjawab bagi pelantikan pegawai kanan agensi seperti SPRM dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Azam Baki telah menyatakan keterbukaan yang sama terhadap reformasi parlimen berkaitan SPRM pada akhir September tahun lalu. Bagaimanapun, dia telah memberi amaran bahwa meletakkan SPRM secara keseluruhan di bawah parlimen akan mendedahkan Suruhanjaya itu terhadap campur tangan politik. Kalau SPRM berada di bawah parlimen, saya menjangkakan akan berlaku kemungkinan terpaksa mengikut arahan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh orang politik, sedangkan kita, ada pihak menyatakan kita perlulah bebas daripada tekanan politik, kata Azam Baki pada ketika itu. Dia juga menyoal sama ada pengaturan sedemikian akan memperuntukkan SPRM perlu mendapatkan kelulusan parlimen atau tidak sebelum menyiasat tokoh berprofil tinggi.